Menikmati keindahan dari Pantai Parangkusumo. Iya. Dengan saya sendiri dan teman-teman yang mungkin ada beberapa. Oke, itu dia. Iya, begitu mesranya sekali. Aduh, hei ya. Lingga-linggo kanan kiri. Oke. Iya, Mas diringi Mas. Mungkin ropo Jawa to ingat ropo to. Salu dune. Ropo to jajah yang dari China ya. Leo melingo-lingo di angkasa tentang seniman. Sebelah kanan ada naga mini, itu naga kecil ya. Untuk anak-anak itu terkecil ya. Mario Moro terus itu kuwi ngetok ya co kata pos gede ngarep sengi sono jeng di sakit gitu ora ono waktu 10 menit mas musik ya. Oke,
Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang menikmati Pantai Parangkusumo. Panjenengan semuanya pada lihat di depan ini adalah permainan revolusioner dari tennis. Dia cewek-cewek semuanya dengan berbaju pink. Dia memberikan kolaborasi dengan baik, menari-nari di atas semua. Jadi perlu diketahui bahwa Revolution Cat ini dikendalikan 4 lane. Jadi dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan. Kalau istilahnya di sini layangan balap ya. Jadi ini memang untuk tim, solo juga bisa. Perlu diketahui bahwa pilotnya saat ini dari negara China. Itu 4 personil, 4 pilot mengendalikan 4 layang-layang. Jadi dia akan membentuk konfigurasi ataupun gerakan-gerakan yang kompak. Jadi sambil juga memainkannya, meskipun tanpa musuh, sebenarnya ini basisnya dengan musuh. Peserta saat ini yang haus untuk bisa ke belakang panggung minum sepuasnya, nanti baru bayar. Kontrol nggak ada. Saya mohon untuk para pengunjung yang berada di tepi pantai untuk tidak ke tengah-tengah karena saat ini ombak cukup besar. Terima kasih. Waktu ini kita akan mengadakan lomba layang-layang Trenaga. Jadi saya mohon penonton yang ada di tenda untuk menepi, karena akan mengeset layang-layang naga sangat susah. Saya mohon untuk menepi, jadi minta bantuannya, jadi biar bisa kita bekerja. Silakan menepi, jadi menonton dengan baik di sebelah utara, jangan di tengah-tengah, karena sangat-sangat berbahaya. Ini Trenaga ini bisa menyeret, orang dewasa aja bisa keseret, bisa naik ke udara, sangat bahaya sekali. Silakan menepi di sebelah utara, jangan di tengah. Moga silakan, semuanya silakan. Tapi jangan ditunda peserta. Ya, monggo sekali lagi bisa untuk geser atau mungkin ke depan panggung karena sebentar lagi kita akan hidup kembali. Monggo pada yang ada di tengah untuk bisa menyelesaikan diri. Bagaimana ada Mas Gadot Kumis? Tunggu satu tuh Mas Gadot Kumis, bantu saya. Untuk Karang Taruna saya mohon bantuannya untuk mempersiapkan karung dengan skop yang tinggi. Ya, ini nanti 1 sampai 4. Jadi 1 kloter 4-4. Ya. 1 sampai 44. Nah ini perlu diketahui rekan-rekan semuanya, layangan naga adalah 44. Ini nanti akan terbang bergeseran. Aku rasa bayangin terlalu panjang banyak. Bro, ini bisa bagus. Syukur nanti bisa masuk muri. Mas Muri siap. Rasa ngeyok. Aku bayangin ngeyok.
Ya, untuk Mas Toro, saya tunggu. Ya, Mas Adi, geser Mas Adi. Pulang layangan naga digeser Mas Adi. Mas Adi. Ya. Masalah satu, saya minta tolong untuk layang-layang kerjanya diturunkan karena kita butuh space yang lebih lebar. Terima kasih. Mohon pedagang jangan masuk ke pencok ya Mas, saya mohon lah. Monggo kerjasamanya semuanya yang bukan dari kru, saya mohon untuk bisa keluar dari arena karena segera lagi, sebentar lagi akan kita lihat Trinaga akan terbang, yaitu 44 jenis layangan naga dan masing-masing ekor panjangnya apa panjang ekornya bervariasi, minimal adalah 100 meter. Ini saya dengar tadi dari dari Jawa Timuran sekitar hampir 150 lebih atau 200-an. Saya mohon monggo panjenengan nikmati aja di sana. Boyong. Ya, untuk peserta. Dengan titik start masing-masing